Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yanto 54 Official. Nah, pada sore hari ini saya kembali lagi ke Terminal Pondok Pinang ya. Nah, ini di depan saya udah ada Gapuraning Rahayu R177 tujuan Sidareja, dan sebelahnya ada Base Premium Adara, sama-sama tujuan Sidareja ya. Dan di sebelah sini ada Juragan 99. Ini dengan tujuannya Surabaya Malang. Private class. Mantap nih. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan ragu untuk like, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe teman-teman adalah motivasi saya, biar saya makin semangat terus dalam membuat konten-konten berikutnya. Nah, ini ada yang baru masuk, PO Beju, dengan tujuannya Jepara. B81 menggunakan Avante H7 ya. Nah, ini ada yang baru masuk kembali, Sahala, dengan nicknamenya Fernandez. Ini sama nih tujuan Jepara juga nih. Liverinya menawan banget ya, SE02. Nah, ini naikin penumpang langsung diberangkatkan ya, nggak lama nih. Sahala tujuan Jepara. Jam 16 lewat 15 menit, Juragan 99 kembali diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang dengan tujuan Surabaya Malang, private class. IM Tran SR3 Street Family. Wah, ini ada Pandawa Monaco melintas.
Liverinya menarik banget ya. KJM Tran, unyu-unyu. Dengan gambarnya Hello Kitty. Nah, ini menggunakan sasis Shino RM ya, R280. Jadi sasis Shino varian terbaru. Nah, ini ada Handoyo dengan tujuan Malang nih, diberangkatkan dari terminal Pondok Pinang menggunakan Legacy SR2 HD Frame jam 16.38 menit berangkat dari terminal Pondok Pinang. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jam 16.39 menit, KJM Tran dengan suite family tujuan Surabaya diberangkatkan kembali dari terminal Pondok Pinang. Cakep banget asli ini, SR3 suite family. Oke, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini teman-teman masuk PO Haryanto HR71 ya. 171 ya. Wah, ini cakep pakai Laksana ya PO Haryanto. Ini hanya sebentar ya PO Haryanto naikin penumpang langsung diberangkatkan kembali. HR171. Dan ini masuk Juragan 99 dengan nickname-nya Kobocan. Ini dengan tujuannya Malang ya. Dan ini ada masuk berbarengan Mulyo Indah ya. Mulyo Indah Sweet Family dan sebelahnya Mulyo Indah Heck-nya Rosik. Ini datangnya berbarengan nih. Dan ini ada yang baru masuk, Rosalia Indah HDD 198 Executive Class. Dan ini Juragan 99 kembali diberangkatkan dari terminal Pondok Pinang dengan tujuannya Malang. Rosalia Indahnya kembali diberangkatkan HDD 198. Disusul Mulyo Indah
ini dia teman-teman, Mulyo Indah kembali diberangkatkan suite 001 jam 17.08 diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang dengan tujuan Wonogiri ya. Oke, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ini teman-teman, Agung Sejati baru masuk di Terminal Pondok Pinang ya. Ini dengan nickname-nya Aro, dengan Golden First Class tujuan Wonogiri ya. Sekarang persaingan menuju Wonogiri semakin banyak, bis-bis premium ya kayak Mulyo Indah, Agung Sejati, dan Agramas. Pilihan bis-bis premium makin banyak sekarang. Gua 7 Trans persiapan diberangkatkan kembali jam 17.13 diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang dengan tujuannya Surabaya Malang eksekutif kelas. Oke, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Agung Sejati kembali diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang jam 17.15 dengan tujuannya Wonogiri ya. Nah, ini kalau deck bawah ini khusus buat barang ya. Jadi penumpang hanya di deck atas aja nih. Golden First Class dengan nickname-nya Arrow. Cakep banget ini. Dan ini ada Agung Sejati yang baru masuk. Ini suite class ya. Tapi dia punya nama sendiri nih, Golden Supreme Class. Tapi ini suite class lah, kelas rebahan. Ini masih menggunakan SR2 ya, SR2 suite class. Cakep liverinya. Double decknya Agramas kembali diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang BM090 dengan nicknamenya Senja. Agung Sejati suite kelasnya kembali diberangkatkan AS154 dengan tujuan Wonogiri ya, jam 17.25. Disusul Rosalai Indah HDD 515. Ini teman-teman ada Handoyo ya. Handoyo ini sekarang Handoyo udah mulai bergeser ke Mercy ya. Ini unit pakai Mercy nih.
Ini ex-nya Raja Wali kayaknya nih. Raja Wali pariwisata tapi ya. Dan ini ada STC Ano baru nyampe ya. Dan bersebelahan dengan Tunggal Dara Chelsea. Dan di sebelahnya lagi ada Raya. Dan ini STC baru masuk, baru satu unit, hanya STC Ano ya. Dan kira-kira seperti ini kondisi penumpang di sore hari ini. Wah, ini cakep nih Handoyo-nya nih. Mulai bergeser ke unit-unit Mercy ya. Biasanya identik dengan Hino. Sekarang mulai banyak yang pakai Mercy nih PO Handoyo-nya. Di sebelahnya itu ada ANS baru nyampe dari Sumbar ya. Nah, ini teman-teman Tunggal Dara dengan nomor seri 028 dengan nickname-nya Chelsea. Diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang Royal Class dengan tujuannya Wonogiri ya. Ini sang legend nih. Disusul ANS diberangkatkan kembali dengan Patriotnya. Karoseri Moro Dadi Prima ya dengan berbodi Patriot. Nah, ini Handoyo-nya tujuan Jogja, ini via utara ya. Ini ternyata startnya dari Merak dan mampir ke Pondok Pinang ya. Cakep nih unitnya. Ini teman-teman Handoyo-nya kembali diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang ya dengan tujuan Yogyakarta jam 18:32 diberangkatkan. Nah, ini ex-nya Raja Wali Pariwisata ya. Dan sekarang Handoyo banyak pakai unit-unit sasis Mercy ya. Dulunya identik sama Hino ya. Sekarang mulai bergeser banyak yang pakai Mercy. Ini dengan tujuan Jogja via utara. Dan ini teman-teman masuk Rosalia Indah SDD 145 dengan tujuan Yogyakarta ya. Double decker. Dan di belakangnya masuk STC Iguazu. Wah, ini baru masuk nih. Jam 18:43 ini STC Iguazu baru masuk di Terminal Pondok Pinang ya. Ini baru nyampe, ini penumpangnya baru pada turun ya. Ini STC Iguazu melanjutkan perjalanannya kembali ya. Ini baru nyampe dan ini masih mau nurunin penumpang di Cileungsi ya. Masih banyak penumpang yang belum turun.
Dan ini Murni Jaya kembali diberangkatkan dengan tujuannya Yogyakarta ini, E120. Oke, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Double decknya Rosalia Indah kembali diberangkatkan SDD 145 dengan tujuannya Jogja Klaten. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ini penumpangnya cukup lumayan ya, Rosalia Indah dengan tujuan Jogja Klaten. Dan ini masuk kembali Rosalia Indah dengan tujuan Madiun, HDD 397. Dan di sebelahnya masih ada STJ Ano ya. Jadi dia teman-teman STJ Ano-nya diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang ya. Dan ini livery terbaru. Wah, pintunya belum ditutup itu. Waduh, lupa nih. Jam 7:30 ya, baru diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang. Pintunya lupa ditutup tadi tuh. Hampir, untung ada kru yang ngejar tuh.